إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه. Nalikan ziarah siapa salah situ ngadibin kapi akhahu tak terayta na ahadikum fajala semaka alongku toju basara ahadukum indahu nang esetik na iki akhahu yani itam patah fala yakuman na makacca mancing ongku siapa ahadukum hatta yasta'dinahu sampai kotu nyopre etin basara iki ahadikum hu dak kakak disa iki akhahu ikahu kumah sunnat al-nahyu linnadbi sunnat oh kumah tak jika kecuali amin. Hadis da'if dari Kak Dintoh Imam Ad-Dailami dalam kitab Al-Firdaus tapi Kak Dintoh secara makna idza zara ahadukum akhahu fa alqa lahu shay'an yaqihi min at-turab wa qahu Allah 'adaban nar nalaka naziyara sapa salasi tungat bin ka bi akha huda ka tarayat na engki ahadikum sayar sai kota akhun bisa akhun fin nasab bisa akhun fid din pada Islam fa alqa lahu syai'an maka makna alqa anyampat ak tapi ki angam basara akhuhu akhuhu lahu ikan di ahadikum syai'an dak situ-situ yaki searak siapa napa syaihi daka iki ahadakum minat turabi dari ahbu waqahu allahu azaban nar maka araksa hu daka kak disa iki akhahu allahu sallallahu azaban nar daka azaba apa yang darah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama irhamu belas sabar kapi dak ke orang-orang sabar dengan ibu mi yarhamkum maka belas kum dak tibing kapi man dhat fis sama Allah subhanahu wa ta'ala saya andi sifat ulu sematik lafal yarhamkum bisa rafa yarhamukum tati doa atau yarhamkum tati jawab dari fi'il amal pada ban eka dintoh waqahu Allah kalam khabar atau kalam doa mantar bi Allah erak saat dari apa yang nak doa nak kanjeng Nabi daka orang saya sekak di tukang para kilama ketika bertamoi ki man Nabi tempatan ni kata layak pulan berdebu otada bi makna khabar maka arak sah daka orang kila tadi kanjeng Nabi hadis hadis kan itu dhaif. Tapi bisa kongang kan itu tadi sebab mereka itu terlepas dari apa yang ki kan itu bagian amal kebagusan sebekalnya ke orang kan itu masuk dari apa yang mau nafar yang bermaksiat tembakan kemah bermaksiat benar mari tembakan kesokan Allah esok orang tentu sana nak benar.